Agar teman-teman tidak berhenti belajar apapun, kita ikuti perkembangan karena jika tidak maka kita akan tertinggal yang akan berakibat hilangnya rasa hormat dan harapan orang dalam profesi guru. Artikel ini dibuat dengan menggunakan suara dan teks tertulis karena mempertimbangkan banyak guru sangat sibuk dengan pekerjaan mereka dan memiliki waktu lebih sedikit untuk membaca, tetapi bagaimanapun guru harus mengembangkan kompetensi mereka untuk bersaing di dunia modern ini, terutama untuk mengatasi masalah pengajaran di sekolah generasi milenial. Guru harus adaptif dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan sumber daya siswa. Guru harus mampu menginspirasi, memberi sugesti dan memotivasi siswa agar mampu bersaing di era revolusi industri. Guru di zaman revolusi industri saat ini adalah menjadikan realitas yang ada sebagai bahan ajar. Syarat menjadi guru profesional di abad 21. Ada 5 tuntutan yang harus dipenuhi guru untuk menjadi profesional. 1. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. 2. Menguasai secara mendalam materi pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. 3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai evaluasi. 4. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. 5. Merupakan bagian masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.